Bayangkan hidup di dunia tanpa listrik, tanpa kendaraan, tanpa mesin produksi. Di mana waktu kerja hanya dibatasi oleh matahari dan semua hasil kerja berasal dari tangan manusia. Kini bandingkan dengan dunia modern. Pabrik-pabrik berdengung 24 jam, lampu tak pernah padam, dan manusia berpacu dengan mesin. Apa yang membawa kita ke titik ini? Jawabannya terletak pada satu periode luar biasa dalam sejarah manusia, revolusi industri. Sebelum revolusi industri dimulai, dunia berada dalam sistem ekonomi agraris. Mayoritas penduduk di Inggris dan juga di sebagian besar Eropa hidup dari pertanian dan peternakan. Produksi barang dilakukan secara kecil-kecilan dan bersifat rumah tangga, dikenal dengan istilah cottage industry. Sistem ini melibatkan seluruh anggota keluarga yang bekerja secara manual, dari memintal benang hingga menenun kain, dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menghasilkan satu produk jadi. Namun, Inggris memiliki keunggulan yang tak dimiliki banyak negara lain. Secara geografis, Inggris kaya akan batu bara dan biji besi, dua bahan vital dalam proses industrialisasi. Tambang batu bara di Midlands dan Wales menjadi sumber energi utama bagi mesin-mesin awal. Selain itu, Inggris memiliki sistem perbankan dan kredit yang stabil, serta jaringan perdagangan internasional yang luas berkat kekuatan angkatan lautnya. Kemunculan revolusi ini bermula dari sektor tekstil yang merupakan tulang punggung industri awal. Pada 1733, John Kay menemukan flying shuttle, alat yang mempercepat proses menenun kain. Penemuan ini mendorong peningkatan permintaan benang yang kemudian mendorong inovasi lebih lanjut. Pada 1764, James Hargreaves menciptakan spinning jenny, alat yang memungkinkan satu pekerja menghasilkan 8 gulungan benang secara bersamaan. Inovasi ini dilanjutkan oleh Richard Arkwright dengan water frame pada 1769 yang menggunakan tenaga air untuk menggerakkan mesin pemintal. Arkwright kemudian mendirikan pabrik tekstil pertama yang menggunakan sistem tenaga air. Ini adalah awal dari sistem produksi massal. Lalu, pada 1779, Samuel Crompton menggabungkan keunggulan dari spinning jenny dan water frame dalam spinning mule yang mampu menghasilkan benang halus dan kuat dalam skala besar. Namun, penemuan paling revolusioner yang benar-benar mengubah jalannya sejarah industri adalah penyempurnaan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1776. Meskipun mesin uap bukanlah penemuan baru, sebelumnya Thomas Newcomen telah menciptakan mesin uap pertama yang digunakan untuk memompa air dari tambang pada awal abad ke-18. Inovasi Watt memberikan lompatan besar dalam efisiensi dan aplikasi teknologi ini. Mesin Newcomen, meski berguna, sangat boros bahan bakar dan lambat. Watt memperkenalkan konsep kondensor terpisah yang secara drastis mengurangi pemborosan energi dengan mendinginkan uap di ruang terpisah, bukan di dalam silinder utama. Hal ini membuat mesin uap jauh lebih hemat energi dan bisa beroperasi secara terus-menerus dengan daya yang stabil. Tak hanya itu, James Watt juga bekerja sama dengan pengusaha Matthew Boulton untuk memasarkan mesin ini secara luas ke berbagai sektor industri. Mereka mendirikan perusahaan Boulton & Watt yang menjadi pionir dalam penyebaran mesin uap di seluruh Inggris dan Eropa. Mesin ini menjadi tulang punggung pabrik-pabrik modern, memungkinkan mereka didirikan jauh dari sumber air karena tidak lagi membutuhkan tenaga air sebagai penggerak utama. Ini adalah titik balik besar. Industri tidak lagi tergantung pada kondisi geografis. Mesin uap membawa fleksibilitas, efisiensi, dan skalabilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Pengaruhnya meluas ke berbagai bidang. Dalam industri tekstil, mesin uap mempercepat pengoperasian alat tenun mekanis dan pemintalan benang, sehingga memungkinkan produksi kain dalam jumlah besar dan waktu yang jauh lebih singkat. Dalam pertambangan, mesin uap memungkinkan penambangan batu bara dan biji logam di kedalaman yang sebelumnya tidak bisa dijangkau karena kendala air tanah. Dan dalam bidang transportasi, mesin uap menjadi dasar munculnya lokomotif dan kapal uap, membuka era baru mobilitas manusia dan perdagangan global. James Watt, dengan kecermelangan teknis dan kolaborasi bisnisnya, bukan hanya menciptakan mesin, tapi membuka jalan menuju dunia yang digerakkan oleh energi mekanis,
menjadikan teknologi sebagai fondasi kemajuan peradaban modern. Dengan lahirnya mesin-mesin ini, konsep pabrik modern pun lahir. Ribuan pekerja berkumpul di satu tempat, diatur oleh jam kerja tetap dan ritme mesin. Muncul budaya disiplin industri, di mana waktu menjadi parameter utama. Hal ini kontras dengan masyarakat agraris sebelumnya yang lebih fleksibel terhadap waktu. Perubahan drastis ini menciptakan gelombang urbanisasi. Kota-kota seperti Manchester, Birmingham, dan Liverpool mengalami pertumbuhan luar biasa. Infrastruktur kota diperluas, namun seringkali tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk. Kondisi hidup di kota sangat buruk. Rumah sempit, saluran air terbuka, penyakit seperti kolera dan tifus merajalela. Di dalam pabrik, kondisi kerja sangat keras. Jam kerja bisa mencapai 14 hingga 16 jam per hari. Tidak ada standar keselamatan kerja. Anak-anak seringkali bekerja di mesin berbahaya, dan perempuan bekerja karena biaya tenaga mereka lebih murah. Gaji rendah membuat buruh hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini memunculkan gerakan buruh seperti Ludites yang menghancurkan mesin-mesin yang dianggap merampas pekerjaan mereka. Revolusi ini juga mengubah pola konsumsi dan distribusi. Produksi massal membuat barang lebih murah dan tersedia luas. Tapi di sisi lain, muncul ketimpangan ekonomi antara pemilik pabrik disebut bourgeoisie dan buruh disebut proletariat. Karl Marx dan Friedrich Engels menulis The Communist Manifesto pada 1848 sebagai respons terhadap ketimpangan yang terjadi. Begitu juga dalam industri transportasi. Salah satu dampak paling nyata dan berdampak luas dalam kehidupan masyarakat. Sebelum era mesin, transportasi darat mengandalkan kuda dan kereta yang lambat, mahal, dan terbatas jangkauannya. Perubahan besar dimulai pada tahun 1804 ketika Richard Trevithick, seorang insinyur asal Cornwall, menciptakan lokomotif bertenaga uap pertama yang berjalan di atas rel. Meskipun prototipe awalnya masih belum praktis dan gagal menarik perhatian luas, Trevithick telah membuka jalan bagi perkembangan transportasi kereta api yang revolusioner. Inovasi ini kemudian disempurnakan oleh George Stephenson, yang dikenal sebagai Bapak Kereta Api. Pada tahun 1825, ia sukses membangun jalur kereta api publik pertama, Stockton and Darlington Railway, yang menghubungkan tambang batu bara dengan pelabuhan dan memungkinkan pengangkutan barang dalam jumlah besar dengan kecepatan dan biaya yang jauh lebih efisien dibandingkan metode tradisional. Namun, puncak keberhasilan Stephenson datang pada tahun 1829 ketika ia merancang The Rocket, lokomotif uap yang memenangkan kompetisi Rainhill Trials, ajang pengujian kereta tercepat dan paling andal untuk jalur kereta Liverpool-Manchester. The Rocket mampu melaju dengan kecepatan sekitar 48 km per jam, sebuah angka yang luar biasa untuk zamannya, dan menjadi simbol revolusi teknologi transportasi. Sejak saat itu, pembangunan jalur rel menyebar dengan sangat cepat. Inggris mengalami ledakan pembangunan jaringan kereta api nasional, dan tak lama kemudian, negara-negara Eropa lain serta Amerika Serikat mulai menirunya. Jalur-jalur ini menghubungkan kota-kota industri dengan pelabuhan, daerah pertanian dengan pasar, dan bahkan desa-desa terpencil dengan pusat-pusat perdagangan. Revolusi ini tidak hanya mempercepat distribusi barang dan bahan baku, yang sangat penting untuk mendukung industrialisasi, tetapi juga mengubah pola migrasi manusia. Masyarakat mulai melakukan perjalanan lebih jauh, lebih sering, dan dalam waktu yang lebih singkat. Ini membuka peluang kerja, memperluas pasar tenaga kerja, dan mempercepat urbanisasi. Kereta api juga membawa efek domino terhadap industri lain. Permintaan akan besi dan baja untuk rel meningkat drastis, mendorong pertumbuhan sektor metalurgi. Industri batubara pun berkembang pesat karena mesin uap membutuhkan pasokan energi yang terus-menerus. Di sisi lain, revolusi transportasi ini juga memperkuat kontrol kolonial. Jalur kereta dibangun di koloni-koloni Eropa seperti India, Mesir, dan Afrika Selatan, bukan semata-mata untuk kepentingan penduduk lokal, tetapi untuk mempercepat eksploitasi sumber daya dan memudahkan pergerakan militer. Revolusi industri bukan hanya soal mesin dan pabrik, tapi sebuah pergeseran peradaban. Ia mengubah cara manusia bekerja, berpikir, dan hidup. Ia membawa kemajuan yang luar biasa, tetapi juga tantangan besar, ketimpangan sosial, eksploitasi buruh, dan kerusakan lingkungan.
Kita hidup di era yang disebut revolusi industri keempat, otomasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi. Tapi benang merah sejarah ini tetap sama. Manusia menciptakan alat untuk mengubah dunia. Tantangannya kini adalah, apakah kita belajar dari sejarah? Jika video ini membuka wawasanmu, bantu kami menyebarkan pengetahuan ini. Klik like, tinggalkan komentar tentang pendapatmu mengenai dampak revolusi industri, dan subscribe untuk video-video sejarah lainnya yang membongkar kisah besar di balik peradaban kita. Karena masa lalu bukan hanya cerita lama, ia adalah pelajaran yang membentuk masa depan.